Kuis seputar Al-Quran bersama Santri Mu'alaf. Oke, okay, soal yang pertama. Sebutkan definisi dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan dibacanya sebagai ibadah. Betul. Soal selanjutnya. Kapan terjadinya peristiwa nuzulul Quran? Malam 17 Ramadan. Betul. Malam 17 Ramadan. Soal selanjutnya. Di mana Al-Quran diturunkan? Gua Hiro. Betul. Soal selanjutnya. Sebutkan surah dan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surah Al-A'la ayat 1-5. Betul. Selanjutnya, sebutkan surah dan ayat yang terakhir kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Maidah ayat 3. Sebutkan definisi dari surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Makkiyah. Sebutkan definisi dari surah Makkiyah. Pas. Lanjut dari situ. Definisi dari surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Hijrah. Betul. Sebutkan berapa jumlah surah Makkiyah. 86. Soal selanjutnya. Sebutkan pengertian surah Madaniyah. Surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Hijrah. Ya, betul. Jumlah surah Madaniyah 28. Betul, 28 surah. Cukup sekian kuis hari ini. Pemenangnya adalah Risti dan Yulia. Yeah. Sampai lagi.